Selamat pagi semua. Nah, pagi ini saya mau menyiapkan media tanam untuk nih ada pohon apa ini? Belimbing wuluh ya. Belimbing wuluh ini sudah berumurnya lumayan, batangnya bagus, seger. Cuman hambatannya ini kayaknya ini potnya semakin apa ya? Mungkin terlalu kecil potnya kan pakai polybag ini. Saya takutnya nanti malah bisa terganggu pertumbuhannya jadi gunting. Nah, makanya saya kemarin beli ini pot yang lebih besar lagi. Harapan saya ini terakhir nanti nggak dipindah-pindah lagi ya. Ini sudah saya kasih lubang bawahnya ya. Kalau nanti nggak kasih lubang nanti bisa buntet hidungnya, nanti malah sakit. Karena apa? Biasanya tumbuh jamur. Kemudian ini saya memang sedang suka bereksperimen dengan ini sampah dapur ya. Lihat ini ada sampah dapur sehari. Ini kulit jagung. Ini sisa sayur. Ada timun, daun singkong, daun kol. Ini sisa teh ya. Sisa teh ada apa nih? Daun jeruk, telur. Jangan telur ya, terus ini ada kulit bawang merah, bawang putih ya. Ya yang cantik yang mana silahkan pilih ya. Nah, ini ada tulang juga. Tulang ayam. Nah, tapi bukan ayam kampus ya. Bukan saya enggak suka ayam kampus mahal itu. Ya, nah ini. Nah, kalau telur ayam bagusnya memang agak diremuk-remuk gini. Biar nggak memenuhin tempat ya. Nah, ini yang berisi nggak tahu itu apa itu ya, biarin aja. Nah, ini sudah mulai lumayan bisa mengurangi space ya. Maaf ya, ini agak ekstrim cara saya. Nah, ini bawang merah busuk. Oke, ini kita kasih lah abu ya. Kenapa abu? Karena kalau kita pakai sampah gini ada resiko memang ini jamur. Nah, ada lagunya tuh, jamur. Nah ya, ini kita sebagai landasannya. Sampahnya langsung masukin aja. Nggak usah takut-takut sampah masyarakat. Ini bukan sampah masyarakat ya, ini sampah rumah tangga, bukan sampah tetangga. Ya, ini lihat semutnya aja banyak ini. Tambahkan lagi media tanamnya. Ini saya pakai apa ini? Ini gambut sawah, ini kompos ya. Ini sisa padi di sawah itu loh. Nah. Jangan semua, soalnya takutnya kalau semua nanti malah susah nanti saya. Nah, kita aja. Karena nanti rencana saya adalah nanti ini setelah saya masukkan sambil mereka tumbuh ya, kok mereka. Dia tumbuh, dia ada lagunya ya. Dia tumbuh nanti kita isi perlahan media tanah. Kita isi perlahannya. Misalnya nanti gini misalnya. Ya misalnya nanti sambil jalan berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu malah romantis saya. Nah, kita sambil tambah-tambahkan media ya, biar apa, biar tidak banyak yang terbuang sampah di rumah tangga. Jadi saya isikan perlahan-lahan ya, setiap hari mungkin ya. Nah, sehari, tapi nggak sehari tiga kali kayak makan obat, tidak ya. Ya, ini habis ini saya mau masukkan tanaman itu ke dalam sini. Setelah saya masukkan nanti pinggirnya saya isi dengan media lagi biar agak rapat ya. Tapi nggak pakai jamu, nggak pakai jamu rapat. Nah, ini memang sedikit ekstrim cara saya. Maaf ya, habis ini saya nggak rekam lagi karena saya nggak bisa, tangan saya cuma dua. Kecuali kalau saya Spiderman itu, maaf, Spiderman tangannya 6 ya. Karena saya cuma dua, jadi saya cuma bisa buat ngisi aja. Tapi kira-kira proses begini ya. Ini udah ada sampah media. Ada abu, ada ini jerami yang semi busuk ya. Nah, tapi bukan bosok ya, mah bukan sikap yang busuk. Nah, nanti tinggal masukkan aja, ini dicopot, dilepas, masukkan. Dah, itu aja caranya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya.